tu drama dekat TV3, dekat Astro, dekat RTM tu. Filem kat Power Gam tu. Movie box office dekat Netflix, dekat Disney Plus, dekat Tonton, dekat segala bagai. Bayangkanlah kalau dalam salah satu banyak-banyak movie drama tu anda punya karya, anda yang punya skrip, anda yang tulis. Kalau bukan anda yang tulis pun, anda yang mengarah. Rasa bangga ke? Kalaupunlah kan, anda ni bukan seorang yang minat bidang penulisan ataupun tak nak pun jadi seorang penulis skrip, tapi saya yakin anda mesti nak jadi seorang yang berjaya, orang yang nak menempuh nama dalam industri seni. Mungkin nak jadi pengarah filem, mungkin nak jadi penerbit filem, siapa tahu. Paling tidak pun lah kan, anda pun mahu jana pendapatan sampingan yang lumayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shahnaz Putra. Saya merupakan seorang freelance penulis skrip, pengarah dan penerbit. Sebelum saya pergi lagi dalam apa yang seronok sangat menulis skrip drama ataupun menulis skrip filem, pertama sekali, jika anda dah biasa dengan penulisan, anda sendiri akan tahu betapa seronoknya dengan penulisan ini. Kalau anda pernah tulis cerpen ke, novel ke, atau karangan sekolah sekalipun. Sebab apa? Di tangan seorang penulislah terletaknya takdir ataupun nasib sesuatu watak. Kita nak bagi watak tu mati ke, kita nak bagi watak tu hidup semula ke, dia ada jodoh ke, dia tak ada jodoh ke, dia ajal ke, dia maut ke, semuanya di tangan seorang penulis. Ibaratnya kata, penulis skrip ni macam Tuhan lah. Lepas tu masa dan persekitaran. Penulis skrip bukan bekerja, bukan satu pekerjaan tetap, tapi satu career freelance yang mana anda boleh tentukan masa anda untuk menulis sendiri. Kalau anda rasa ada idea nak menulis, anda tulis. Kalau rasa nak relax, tak payah tulis. Anda boleh buat di bila masa dan di mana-mana sahaja. Perlu masuk office, tak perlu ikut office hour, itu hati anda. Nak jadikan satu kerjaya, satu career pun boleh, secara sambilan pun boleh, tak ada masalah. Anda tak perlu berhenti kerja, anda tak perlu berhenti berniaga dan sebagainya. Dan yang paling best sekali, masyuk penulis skrip punya pendapatan untuk satu telemovie boleh mencecah RM4,000 ke RM5,000, dan drama episod penulis skrip boleh menjana pendapatan RM1,500 ke RM2,000 per episod. Per episod eh, kalau 13 episod, kalau 20 episod, kalau 26 episod. Okay. Cakap pasal masyuk juga, penulis skrip boleh jadikan satu batu loncatan untuk menjadi seorang pengarah ataupun seorang penerbit macam saya. Lagi masyuk. Tapi anda mesti tertanya-tanya kan, tanpa segulung diploma, boleh ke jadi penulis skrip ni? Kalau tak ada pengalaman, boleh ke jadi penulis skrip? Kalau tak pernah tulis skrip, boleh ke kita punya idea ni diterima oleh stesen TV ataupun penerbit? Jangan risau, sebab jawapannya boleh. Sebab saya pun dulu bermula daripada kosong, daripada telur. Tapi kalau tak ada telur, maksud saya, kalau tak ada keberanian, tak mungkin sesuatu impian akan tercapai. Saya pun dulu bermula daripada kosong, daripada bawah. Saya belajar dengan sifu saya, Allahyarham Mazlan Manani. Dan alhamdulillah, hampir 11 tahun yang lalu, saya berjaya menulis drama dan telemovie pertama saya bersama rakan penulis saya. Sebagai permulaan, kami bermula menulis satu telemovie dan satu drama 13 episod. Untuk tahun pertama, lebih RM20,000 dalam genggaman kami. Not bad lah kan untuk newbie. Sebelum saya bercerita lagi jauh, suka saya ingatkan, saya sedang memberikan siri video percuma satu topik memperkenalkan bidang penulisan skrip drama dan filem. Video-video ni semua adalah salah satu topik daripada kelas penulisan skrip yang saya anjurkan. Check link di bio, description, tekan learn more, hubungi saya untuk dapatkan anda punya siri video secara percuma sekarang juga. Atau lagi senang, anda hubungi saya terus untuk dapatkan saya punya kelas penuh untuk saya ajarkan A sampai Z tentang dunia penulisan skrip drama dan filem. Bila anda dah hubungi saya nanti, saya akan maklumkan segala topik-topik dan perincian kandungan kelas yang saya anjurkan
supaya anda boleh decide adakah kelas ini sesuai untuk anda dan patut tak anda attend kelas ini. Tapi sebelum tu, dengan bangganya saya nak kongsikan yang dah ramai peserta kelas saya yang dah jadi penulis skrip freelance, ada yang jadikan sepenuh masa dan ada yang buat secara part time, konsisten menulis skrip dan ada job daripada penerbit dan stesen TV dekat Malaysia ni. Kunci dia ialah teamwork. Bukan sebab kelas saya bagus, tapi aku bila jadi peserta kelas saya, otomatik akan menjadi ahli tim penulis skrip Cakrawala Seni. Kenapa pula nak kena ada tim-tim bagai ni? Sebagai mentor, saya bukan sahaja beri moral support, technical support, knowledge support, tapi saya pun bantu daripada segi networking support. Yalah, baru bermula kan, mungkin tak kenal producer, mungkin tak tahu macam mana nak pergi stesen TV. Jadi sayalah yang akan bantu, mungkin ketengahkan anda punya idea, ketengahkan anda punya skrip, ketengahkan anda punya proposal. Dan tim penulis Cakrawala Seni ni juga akan support daripada segi perwakilan. Mungkin anda tak dapat nak datang pembentangan, pitching, ataupun mungkin anda tak dapat datang meeting. Bukan sebab anda manja, tapi mungkin sebab anda tak ada transport, anda kekurangan kos nak bergerak. Itulah gunanya team. Kami akan bantu. InsyaAllah saya sendiri akan bantu. Dan kalau tak tahu macam mana cara nak menghantar proposal, menghantar skrip kepada penerbit, boleh menghantar melalui saya, boleh minta bantuan untuk semak daripada saya dan boleh berkongsi job dengan saya sendiri. Anda boleh memilih untuk hadir kelas penulisan skrip saya dengan cara online ataupun fizikal dengan pilihan personal coaching ataupun group coaching. Anda akan dapat satu pengalaman yang saya akan pastikan best dan ilmu yang mungkin anda tak akan dengar mana-mana tempat lain. Tapi harga ni limited lah, tak semua orang dapat. Kalau kontak hari ni boleh dapat. Yang bestnya juga, boleh repeat kelas suka hati berapa banyak kali yang anda suka. Dan jangan lupa pula, anda boleh dapat rakaman kelas online. Anda boleh repeat, tengok berapa kali, repeat lagi, repeat lagi, repeat lagi, tak ada masalah. Contact je saya. Yang penting anda dapat dulu topik percuma yang saya nak bagi ni. Topik pengenalan kepada bidang penulisan skrip. Dah dengar topik tu, barulah buat keputusan. Takkan nak dilema sekarang kan? Lagi satu, kalau anda buat pembayaran pada minggu ni, saya akan kongsikan satu rahsia macam mana saya boleh dapat grant kreatif daripada kerajaan RM15,000 dengan cara menulis skrip je. Saya tulis, saya dapat RM15,000. Pusing-pusing. Kali kedua saya dapat lagi RM15,000 untuk saya buat saya punya filem digital untuk YouTube. Dengan RM15,000 itulah saya bayar diri saya sendiri menulis skrip, dan saya bayar diri saya sendiri sebagai pengarah, dan saya bayar Wan Maimuna, saya bayar rakan-rakan saya untuk berlakon dalam filem digital saya yang RM15,000. Dan yang paling best sekali, saya akan kongsikan juga macam mana dengan mohon geran kerajaan, geran kreatif ni, saya boleh lulus RM400,000 untuk buat filem yang saya akan arahkan sendiri. Wow. Akhir kata daripada saya bukanlah seorang otai, saya cuma seorang penulis skrip freelance yang mahu berkongsi ilmu dan menganggap kongsian ilmu ni sebagai dakwah saya. Saya pengalaman tak banyak pun dalam 10 ke 11 tahun menulis skrip. Tapi saya rasa terpanggil untuk berkongsi ilmu ni. Mungkin dengan ilmu yang saya kongsikan ni, mungkin boleh mengubah hidup anda. Macam saya 10-11 tahun yang lalu. Kejayaan tidak datang bergolek, melainkan anda bertindak hari ini. Assalamualaikum.